Wah, dapat paket lagi. Ini mainan baru apa lagi nih, Pak? Ini kan ada pesanan itu kompor semawar. Kompor semawar. Oh, itu tuh ya. Itu contohnya. Gak ada wajannya tuh. Gak ada wajan. Sof, itu ada wajannya. Iya, siap. Terus, ini apa nih, Pak? Ini kompornya. Kompornya. Kompor datang tadi. Mantap. Kita buka dulu unboxing. Sebagus apa produknya? Buatan mana nih, Pak? Cibubur. Karawang. Buatan Karya Indah. Seribu inovasi. Mantap. Cepet juga ya pengirimannya, 2 hari kurang. Sehari setengah. Eng. Kita buka. Itu dia, guys. Kompornya sudah datang. Oh, lebih gede ya, Pak? Iya. Ini yang 7 Zeppelin 768 apa? 768. Tuh, guys. Zeppelin 768. Zeppelin 768, dengar enggak? Nah, itu ada tuh. Tuh. Zeppelin. Ini tipe 768, ada lagi yang 100-nya tuh lebih gede lagi. Gede lagi. Nah, itu yang punya Bapak tuh. Cuma kecil. Kecil ya. Ini untuk kompor custom diameter 80, guys. Kompornya sedang kita bikin. Tungkunya yang susah. Tungkunya karena custom. Karena kalau misalnya plat drum kan diameternya cuma 58 60 lah. Mintanya 80 cm, ya harus di custom ya. Dibongkar, sambung lagi ya, drumnya. Kayak bikin baju. Potong-potong. Terus dilem, terus di... Nah, itu dia. Nampakannya, guys. Oh. Saya coba ya. Zeppelin 768. Istimewa. Oke, kuningannya. Tuh, tulisan 768. 768. Iya. Kita cek dulu. Itu selang. Coba nih. Selang regulator. Coba. Copot dulu yang lamanya. Sambung ke Zeppelin 768 yang baru. Oh, copot. Itu pautnya itu. Kita pasang dulu, guys. Buat besar kecilin. Iya, tidak bocor. Kita skip dulu ya, guys ya. Kenapa dipotong, Pak? Ini kan sudah apa mekar tuh. Karena kita nggak pakai penyebutnya, nggak tahu kemana nggak. Emang di dalamnya ada. Nah, ini kalau pakai pisau biasa, pisaunya nih. Padahal ini sekarang udah tajam nih baja nih, tapi nggak bisa tembus karena dalamnya ada besinya ya. Kawat ini di sini tuh ada kawat bajanya kayak karet les mobil. Wow. Selang bertekanan tinggi. Oh iya, ada bajanya. Ada bajanya. Oke. Ini lumayan per meternya.
supaya perut lagi. Supaya jangan ada yang bocor. Oke. Lanjut. Singkir dulu. Ini buang ke sana. Ini geser ke sini. Ini ya. Ini ke sarungnya. Nah, ini harus yang hati-hati ya, guys ya. Kita coba gas LPG yang 3 kilo. Ini cor-cor. Kotor masalahnya. Si ada enggak isinya? Yang lagi kita pesen tuh yang ada penjepitnya, Pak. Regulatornya. Bocor. Bocor. Kalau bocor biasanya karetnya enggak benar. Cungkil. Bersatu ada itu, Pak. Skip dulu ya, guys. Cariin. Karet nongol. Nih. Susah kayak nyelip atau di mana. Makan aman. Sekarang kita lihat, guys. Harinya. Wih. Sip. Itu tadi yang udah paling pole, Pak. Belum, itu belum. Jos Gandos. Terima kasih telah menonton. Yang penting ini kita sudah mencoba. Hasilnya mantap. Terima kasih. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.